Insiden biang lala jatuh saat pasar malam di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah mengakibatkan dua pengunjung luka-luka. Dua korban pun larung telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Camat Colomadu, Dwi Adies mengatakan insiden kecelakaan biang lala terjadi pada Selasa, 21 November 2023, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian ini, acara pasar malam ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Dwi Adies telah menugaskan pegawainya untuk melakukan pengecekan kondisi biang lala. Itu ada bagian biang lala yang lepas. Sementara di stop, dihentikan, kita akan investigasi dulu, ungkapnya, Selasa, 21 November 2023. Ia menambahkan kegiatan pasar malam akan diperketat pengawasannya agar insiden serupa tidak terulang. Menurutnya alat yang digunakan di wahana permainan pasar malam dapat berbahaya jika tidak dicek secara rutin. Kita akan awasi lebih ketat, itu catatannya, ucapnya. Pihak polisi pun masing-masing melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab jatuhnya biang lala. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.